Ndiwan cek kuat, gak ono, cekmu gak kebagian. Jadi awakmu gak aruk, gak tidur kok. Wih, sama milion dewe. Gue nasi sing ikui TikTok nang. Iya gitu. Tadi gak tau sih gini. Kusuk ngono wah. Iya, gak jangan iya. Oke guys, balik lagi di channelnya Faiz Lulu. Kali ini aku mau ke rumahnya calon suami alias ayah Takim ya guys ya. Aku mau lihat rumahnya. Lulu. Emang gak ketemu Lela sama turang kene? Kano? Saya kan wis lulu. Awakmu soge asline. Lah kok pura-pura melarat ngelawan ngontrak. Biasa nyaman nang lewat. Nyamar. Oh ya tadi main apa dia lek rabi. Tunjukkan kalau sebenarnya kita miskin dek Velo. Pantes miskin ya. Oke guys, aku ke rumahnya Ayah Takim. Ini tadi niatnya aku bawain makanan, nanti kita akan makan-makan. Tapi ngobrol-ngobrol sih. Iya, ngobrol-ngobrol sih. Sama aku pengen tahu rumahnya Ayah Takim yang baru. Oh, yang baru itu ya. Kan Roy iki apa jenenge? Apa? Kanopi estetik. Iya iki. Menemen lek cak musik gitu. Iki maksudnya apa? Wong kan akeh sing komentar. Pak, iku ayah, aku kenapa kok dipasangin gituan kan pancet panas. Setidaknya kan meredam lu. Lek di kono ya kan mendingan lah. Kameramen kan enggak kene-kenean panas kok enggak. Panas-panas. Ya kan? Bedo. Tapi lek udan tetep ngerembes. Tadi pancet teles mah. Oh, fungsinya mek kayak penyaring panas toh. Lek udan tetep tembus. Dari banyaknya rumah yang paling estetik ya iki. Kita delok niki. Maksudnya omah ditutupi koyo ngene iki apa maksudnya? Mbuka rumah konsepnya aku guys. Iki Pak ya kan. Konsepnya opo ya? Ben maksudnya opo ya? Lek udan cek gak nyipras. Tapi pancet. Yo, aja gak ulap tepok jopo. Tapi pancet. Pancet. Mbuh lah. Sulit. Iki sulit. Ono opo iki kok rame-rame gini? Ada anu apa jenenge? Bulan sama Wawan. Ngapain? Bu, omahku di orang karet kan pinginane mari pasang di duo po. Halo Tanzi dulu. Apa? Halo. Iki lo kenal sama Omah Ayah Takim. Iki siapa iki Wan Iman? Bintang. Bintang. Oh iya Wawan muncul ini. Oh iya. Ayo Wan. Iki aku wis mari. Sore. Oh, lah kok lu bahasa ini gak ya opo iku? Bahasa ini baru ya bahasa ini gak depan lokal. Jadi semisal ono penjahat iku, ya karet tok. Apa-apa diingatkan lagi bersen ini? Bersen ini anistikasi ser wallpaper ya? Berkasih wallpaper. Oh, wallpaper Dian yang masak karek lu lagi. Aku yang masak tanpa izin. Ngerusaknya tanpa izin. Tangi-tangi marah-marah lu. Kok apa ini ya? Apa ambu? Ini masak lu. Iya. Gak apa lu. Sim bongkar ya lu. Bongkar lu. Bongkar lu. Bulan bintang. Iya. Bintang itu bintang namanya. Bulan nanti gini gini nang PS-an yo. PS-an. Budi Reca. Terus ini Bu. Iya. Budi Reca. Oh, ini bersihin karena sebentar lagi Ayah Takim mau pindah rumah guys. Alhamdulillah rumahnya mau jadi. Wis berapa persen, Pak? 98% kurang. 98%. Temenan. Iya. Tipis itu kan. Ini kurang 60% Kim. Oke, guys. Lagi dibersihin buat depannya. Kayak dosennya sendiri sih gue. Sendiri ngamuk mah. Cara Ayah Takim pula di depan TikTok viral gitu. Iya. Lu ini nyawa mah gak dibersihin nih. Lu oke pak. Lek ini kan aman. Aman. Sekarang kita mau ke rumahnya sama yang baru. Oke. Rumah kita berdua nanti ya. Oh iya. Ini nyari mobilnya aku. Oh iya. Kontaknya kayak ini jeruan jalan. Iya. Gendeng ya sama lu aslinya dua mobil guys. Di situ di Ayah Takim guys. Mari selingkuh ambil Susi ambil Lulu. Pokoknya arek wedok nih, Mama Lela aku tak coba kafe Lela. Susi, awakmu. Matur gak arep aku. Coba. Siapa ngomong cocok mari ki rembo ki. Oh rembo gak iso kan nomen. Kan nomen dewe. Ya wis terakhir aku lho ki. Rembo nek ki kral. Iya. Oke guys. Sekarang kita sudah nyampe. Jadi ini tempat biasanya lek aku nggak story jumatan nih kulo rek. Begini. Ya, juga lek jumatan nih kadek. Ini dewean lah aku dek. Masjid kan lo lah. Apa nih? Nah. Oh iya. Ini tuh namanya seperti ini dari samping. Masuk daerah mana ini? Iki boring. Boring. Boring sih an. Iki wes gak ono iki gak ono dalan pak buntu. Sampai lek nang kono ya ketemu itu nggo.
Alas. 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 Oh, alas. Aku baru pertama kali kesini, guys. Iya. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya tentang rumah, guys, ono di channel Mas Faiz lagi, guys. Sing dhisik iki ya. Itu iki lho, Pak. Meneng ndek wit aku. Sami ya iki. Pak Arno kan gini kita dikio. Eh, sampean enggak tahu nang omah rene, Pak. Tahu. Pak Arno kok sorry, Cok. Iya. Iya, ini. Oh, anjir, guys. Kenapa kan dari depan, Iki men tuh mau di WhatsApp itu enggak bisa. Soalnya ini biasanya ono wong gawe speaker nyetel lagu 24 jam. Kosong. Tenan. Nanti enggak bisa mail lagu terus timbang kok rame. Hobi. Mendengarkan musik. Ya. Baru ya ini ya? Iya. Kan belum ditempati, Pak. Iya. Ini garasi. Ini garasinya ya tadi. Ini pagernya masih belum dicat. Itu sih tinggal lucu garasi ini turu, Cuk. Garasi enggak ada mobil lu. Oh iya ya. Sumpah enggak connect. Ya, lu kan polos, guys. Oh iya, terlalu polos. Aja kita masuk ke iya dia tidurnya di sini nanti, guys. Mobilnya di kamar, mobil di kamar. Iya, itu tak duduk ruangan utama kayak gini icah studio kayak gini khusus mantap. Ini harus dikasih AC nanti. Sumbo aku pas turu icah nggak ada kerja ya, langsung tinggal masuk aja, nggak usah leren. Oh iya, kunci di duplikat beres. Ya beres itu, Pak. Ini ada tukangnya ada lagi nih, yang itu apa? Pak mertua iku. Pak. Jadi kalau mau bujuni ayat lagi nih, Pak. Ada tukangnya. Nah, kan aku pertama kali. Nah, kita masuk dari ruang tamu ya. First time ke dalam ya. Pakai aja, Pak, enggak apa-apa sih, khusus soalnya. Oke. Ini marmer ya, kan ya? Iya. Oh, ini marmer. Marmer. Jati. Kayak roro lu on. Lagi saya ngerjakno dulurku dhewe lu. Ini. Tadi dulurku wis serba bisa ngerjakno wae iso. Multi talent. Nek enggak konten tok gak iso. Kayak no berarti. Ini masih belum dicet. Belum. Lah emang kan yang ngomong 98% karena yang lain-lain ini belum jadi. Ya sih, ini masih kurang di DM. Kurang di DM. Ya 2% lah, enggak penting ngecat pagar tok ya kan. Iya. Yes. Masuk, guys. Yes. Dan ini kamarnya, kamar mandi. Kamarnya dua. Kamar mandi ini. Lihat atas enak bebas. Nanti kamar mandinya di sini. Kamarnya di sini. Oke. Pinter begini. Tapi jangan lupa ya kalau untuk tidur ya. Sholat dari ibadah tadi. Kalau orang sopo tamu pun nanti gak leren nah. Jadi sholat begini. Berarti mana sana? Ngadep gua tuh gak cukup kan, Du? Tadi berarti Rono ya, ya kan? Rono ya? Iya. Iki jenengi pawon. Mana dia? Cimpet apa ini? Dosi. Oh si. Oh iya iya. Proses. Kan kok kayak kesusuhan? Ada ya? Iki jeting. Kamar mandi. Iya. Ini ini kamar mandi. Iki dapur apa kok, Pak? Kok tak lurus nombik tamu? Kenapa? Aku kepingin dari bartender kayak oh, pasir apa? Iya. Senang order. Iya lah. Oh gitu. Kalau untuk ini apa jenisnya itu? Arsiteknya gak ada. Ngawur itu sendiri loh ya. Enggak. Tepuk Pak tukangnya Pak wis sembarang kayak ini model. Kan aku punya gambaran. Ya. Contoh. Tapi gak tadi gak cocok. Akhirnya, Pak sembarang modelnya. Kok ini. Akhirnya jadi seperti ini. Ya. Kalau untuk iki ya. Iki manut. Ya. Manut sing duwe ayat tadi. Ya, sing duwe aku. Berarti ya apa untuk? Iya. Manut. Wis perlu dijujur. Dur cek adem. Lek cedek apa? Enggak betul. Kudu karena enggak adem enggak. Oh, gitu. Cendek iki kamar tamu. Kamarnya ana yang wae dhewe ben. Nek ngene, yo. Kan ini bisa di bentuk luar yang semua. Jadi kayak anak semua. Gaya pake pokan. Gaya pake pokan deh. Ada bus sejati. Lagi sejati. Siap. Ini KB Irman. Lek ini kamar. Kamar utama. Yo. Ini kamar kumbek lulu, ini kamar kumbek lulu.
barang guys. Ini guys. Mungkin cukup segitu kita review rumah. Sengak labu ya. Sengak labu ya. Itu lah yang ngomong geblak. Lucu kameranya kan debur. Alright. Aku udah selesai melihat rumah barunya calon suami aku. Kurang 2%. 2% garasi ya, udah jadi. Nanti mobilku ditaruh di mana? Mobilmu di sungai aja. Oh, di sungai aja. Iya. Oke, udah habis lah. Habis dari rumah di atas. Iki kontrakan karek telung lan rek. Ate tak tinggal saiki ku eman, ya kan? Iya. Mali koyo mubadir. Kan omah dhuwur nulisan gurung tinggi, nulisan iki ngenteni-entel ya kamu. Dilempar rong wulan kan lumayan lu ya. Lumayan ya. Yo, 1,5 juta, 2 juta kan lumayan. Oke. Lah rencana sing di dhuwur ku kapan dijeni? Saya gak ngerti aku sih emang di iki lho. Soalnya yang gimana lek arek-arek rene iku lebih enak. Iya, becek rici bisa. Iya, cek manisan 2% cek nang marise ngono lho lu. Dibawakan makanan, guys. Aku sebenarnya kenyang lho, aku makan ayam tok, guys. Oh iya. Nih. Yo iki sing jenenge PT, Pak. Sing jarene aku gak arep daging, aku arep daging lek sing model ngene, guys. Maksudnya tepung-tepungan ngene iki lho. Ah, enak. Mbuh iki kaya daging on. Toyan lek ngene cuk. Sorry guys. Mantan istri gue ini. Eling-eling lelak kok aku. Waduh, kamu ndak tahu. Cuk kalau move on ngono nek. Ayo, semua. Ngopo iki? Mang. Cuing. Aku baik. Bintang. Iki aku gak luru oleh akeh bapak. Tak dulu. Hah? Kok anu gak ngian malian. Wah, itu bapak. Sopo jenenge? Bintang ah. Kak usah wis bintang. Yo tang lo. Kak arep bintang iki Pak Pitik. Oh, gak arep Bang. Gak arep. Lah, Bang Bintang. Tang. Bintang.
Cek guys, bintang iso ngomong guys. Diuri bulan paling. Heeh. Wis tidak ya ono ya. Bulan dan bintang. Wih, iki opo iki tanda lulu? Cepakan. Apa iki jenenge? Ya iku sing jenenge roti Maryam. Kudu. Kudu ali. Iya miki wis to. Opo apa jenenge? Anu iki roti goreng. Iki kuningin ndok ah. Heeh. Ndok. Delok. Mama. Mantap, mas. Mantap. Kilepet aja. Apa? Tupat. Oh, tupat kota. Ayo lepet. Anjir kan di toilet gak ada tupat masih. Tidak tahu. Atau mana McD yang di toilet ya? Tidak tahu. Kon bocor no rahasia aku nang Lela yo. Lah aku ya opo, Mbak Lela tak anggap ibuku dhewe lho. Oh iya iya, soalnya kan mandenga ya. Iya, lek gak ngono ya gak ono jatahe lur. Jatahe nyandut. Kan ora mau iso. Ngamen dulu. Kadung kon ngene. Endi wan dek tuan? Gak ono, dekmu gak kebagian. Yo. Jadi awakmu gak arep gak dipeko. Wis sami nyunyu dhewe. Kan aja sing iku TikTok nang. Iki TikTok. Iki TikTok. Tapi ya tahu sih ini. Kosok ngono wae. Iya, kadang yo. Ndak lare, aku. Wis pangan ini lah, iki kene nang saya terus mang. Mangun kok wis gotong. Kok nae aku tak iwak. Iki jenenge iwak unta, loh, jumbo. Tak parep. Mung sekone tak kepet ngono. Ini malah seneng man yo. Seneng ta? Seneng opo? Ya seneng sing sering yo ngono. Ya. Nah, ada gelek-gelek dulu nang omahku. Memang malu lu. Begitu ngono. Enggak. Sing di pojokane lho. Ono wong takon, ayahan lu gak tahu bikin konten makan-makan lah, lu kan kontennya Pak Is re. Enggak apa ya? Enggak maksudnya, kok gak tahu bikin konten sing koyok ngono mangan iki mangan iku mangan iku kan itu kontennya sampean gitu loh, tentang nge-review makanan. Nek konten tentang anak-anak di kontennya Ci Encas. Banting anake barang, ulang yang ngadu ci ya. Iya. Ora yang ngadu ci arek cilik. Ono ngono. Nah, aku yang gendong kan nge unboxing lah mas. Coba itu kayak wong-wong di komentar. Mas Ceng, kalau gendong jangan gitu. Kamu Ceng? Anu, anak tonggoku. Oh, tau gak sama ya? Gak ya ceritanya. Oh, iya 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 iya. Mas Ceng, tak nunggu tadi ini mas. Aku kasih tak ini. Aku si Ceng itu lari sih pagi mau nunggu. Ini Ceng itu apa sih? Sopo Ceng. Kan coy, ini tonggoknya. Ya bener dong, melaut. Oh iya, melaut iki. Mang mari tanda gaya. Pas dalam jam nih, pas jam berolah. Jam-jam melaut. Kondo tang bintang mang bapakku cari tukang tang. Eh nih pak tukang, bapakmu bapakku. Kita tuh aku yang tumbah. Aku ngomong tukang, mana pak tukang kan? Balik, bapakku. Maaf lah. Anjing gak harus sih pertama iki yuk ketemu ya bapak ya lagi. Oke guys, kita mau lanjut makan dulu. Mungkin vlognya cukup sampai sini dulu. Terima kasih ya udah. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Beb. Udah dipersilakan untuk mereview rumah barunya di sini. Kebetulan ada bintang sama Wawa. Oke, kita makan dulu guys. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and pojok mangan to ae anjing opo iki lho. And like, lho, mari like, subscribe. Dah. Gila mangan fokus. Oke, guys. Bye bye.